Di situ mantap sekali, kita tambahin lagi. Oke, itu ya. Nah, lubangnya di situ, dia tinggal pas. Oke, dapat bagus sekali jalannya, 25 meter ya. Mantap sekali itu, masih rapat sekali. Kita tambahin satu kali lagi. Oke, ya Pak Bos. Tuh lihat di bawah vertical pass itu kuat ini. Mantap sekali, dan ini untuk unitnya Pak Bos. Nah, ini untuk unitnya saya dapat Anjani. Nah, dapat Anjani sudah terpasang dengan peredam, dan ini akuasinya tak nyatakan lulus tes, sangat jauh, dan itu jaraknya mantap sekali. Anginnya tadi di 2500 ya. Ini masih duasinya tak nyatakan lulus tes, sangat jauh, dan itu jaraknya mantap sekali. Anginnya tadi di 2500 ya. Ini masih 2000 lebih ya, masih 2000 lebih. Cuma apa namanya, ngurangin 100 PSI saja atau 150 PSI saja di 5 tembakan atau 6 tembakan tadi ya Pak Bos. Ini mantap sekali, popornya dilipat. Nah, di sini bisa setelan, di setel powernya, itu setelan powernya. Popornya pakai popor cangkul, mantap sekali. Pada tat Anjani dengan padam super senyap. Kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya akan tes akurasi radar Sultan. Seperti biasa, kita tes itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sasaran. Itu ya. Semoga jelas. Oke, kita langsung saja
Tes akulasi yang pertama. Nah ini ya. Oke. Mantap sekali. Tuh kena, kita coba angkat tanggemnya, agak susah ini. Ini enggak. Nah, kita coba pakai tanggem. Masih aja kita incan yang kedua. Itu ada baby. Oke. Itu kena ya Pak Bos. Yang kedua ada babi. Dan yang ketiga. Kita coba yang ketiga. Ada angsa. Kena juga Pak Bos. Kena butuhnya. Kan kepala langsung tembus sampai butuh. Mantap sekali ini senapannya. Dan yang ketiga ayam. Oke. Kena Pak Bos. Mantap sekali. Dan yang terakhir ada koin. Koin 100 rupiah itu. Oh ada telurnya. Katanya Pak Pat itu ada telurnya. Telur ayam. Yang masih mentah. Saya coba tembak. Oke. Nah, bentar. Tadi tes telur belum. Oke. Nah, yang ini tadi. Oke, rapat sekali kopinya Pak Bos. Kita kasih lagi. Oke, kopinya rapat sekali ngumpul di situ ya Pak Bos. Ini full tes akuasi ya Pak Bos. Nanti reviewnya saya review sedikit saja. Oke, mantap sekali Pak Bos. Situ ya. Nah, itu. Kita lanjutkan lagi ya Pak Bos. Kita lanjutkan lagi. Tas gopingannya. Nah, ini ya hasilnya. Oke, ngumpul di situ. Mantap sekali Bajatar Sultan ini ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Sebanyak-banyaknya. Kita lagi. Oke, goping lagi Pak Bos.
rapat sekali, dan ini bonus terakhir. Oke, mantap sekali tuh Pak Bos hasilnya. Nah, yang ini, nah, yang itu. Dan ini untuk unitnya. Dateng Predator Sultan, mantap sekali. Itu jaraknya sejauh itu. Itu 30 meter, itu 25 meteran bagus. Hampir 30, kalau enggak salah itu 28 atau 29 itu. Sampai sana. Nah. Mantap sekali ya Pak Bos. Selapanya popor lipat chamber 7 full CNC. Mantap. Ini juga tampilan sampingnya. Oke, itulah sedikit video tes akurasi dari saya. Bila Anda minat, hubungi nomor di bawah ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gendenya Spot. Pusatnya toko senapan angin terlengkap di Indonesia. Nah, unitnya sudah hidup ya teman. Dan kali ini saya akan memberikan rekomendasi Predator full CNC termantap di Gendenya Spot. Dalam artian mantap itu apa namanya, akurasinya mantap, bahan-bahannya mahal, dan juga jaminan kawan, super awet. Oke, sebelum kita kasih reviewnya, tadi ada sedikit tes akurasi dari Predator Rinjani, Predator Sultan, sama Predator Mahameru ya tadi. Oke, kita langsung kasih saja rekomendasinya. Untuk yang pertama ini ada Predator Rinjani ya kawan. Nah, Predator Rinjani ini itu full CNC menggunakan papat cangkulnya ini. Papat belakangnya ini menggunakan papat cangkul dan juga papat lipat. Setelan bawahnya ada di sini dan ada setelan pijunya juga. Trigger-nya menggunakan trigger match. Hand grip-nya menggunakan hand grip original dan pak jambernya ini sama ya, sama chamber 7. Nah, double CNC, tarikannya menggunakan tarikan subwoofer. Dudukan telenya D13, tabungnya menggunakan tabung Venom. Kapasitas 3000 PSI, tapi kami sarankan di 2700 sampai 2800 PSI. Nah, dan untuk apa namanya, larasnya ini menggunakan laras impor tentunya ya. Hingga ini pakainya larasnya yang laras impor. Akurasi jaminan mantap dan bahan-bahannya juga bahan-bahan berkualitas, jadi awet. Dan untuk rekomendasi yang kedua, kami sarankan Predator Mahameru ya. Predator Mahameru dulu baru Predator Sultan.
untuk predator mameu ini, oh, predator sultan dulu, predator sultan dulu. Ini tak kasih yang sultan dulu. Untuk yang predator sultan ini, pakainya chambernya CW7, lawasnya lawas polimek, akuasinya jadi mantap sekali. Lawasnya lawas polimek, popornya popor cangkul sama, popor lipat juga sama, dan setelahnya di sini bisa buat big game. Jawatnya itu putar ke kanan buat big game, putar ke kiri buat small game, dan hand grip-nya juga hand grip original. Terus trigger-nya juga pakainya trigger match. Dan yang terbaru, yang dulu sultan itu kan apa, oil mounting-nya hanya di bawah ya, sedangkan oil mounting bawah ini agak susah karena harus pakai yang OD22 ya, atau yang PKT ini ya. Jadi tidak semua orang itu telenya itu pakai mounting PKT ini, jadinya tak kasih tambahan di atas ini oil mounting OD13 yang cocok di semua jenis teleskop. Nah, semua jenis mounting teleskop, dari tele Basnel, Spek, Gamu, terus Thomson, ada Discovery, Markul, itu oil mountingnya itu cocok semua dengan ini. Mountingnya itu cocok semua dengan ini, dan manometernya ada di samping kanan ya. Samping kanan ini, semua dari senapan angin ini kayaknya itu manometernya pakai yang full ya, manometer yang berkualitas dari luar negeri juga. Dan untuk pengisiannya ini di kanan juga menggunakan mini coupler, lawasnya panjangnya itu 65 ya, 65 kayaknya, 60 panjang lawasnya 65 cm, alur 12, OD 14, lawasnya pakainya lawas polimek. Nah, dan ini sangat mantap sekali. Dan sekarang yang Mahameu ya. Nah, untuk selanjutnya ini yang Mahameu, Predator Mahameu ini popornya juga popor cangkul, dan juga popor lipat, serta chambernya juga chambernya seri 7. Oil mountingnya ini OD13, dan untuk manometernya ada di bawah sini ya. Untuk triggernya pakainya trigger match, tabungnya 500cc, kapasitas 3000 PSI, tapi kami sarankan di 2800-2900 PSI, jadi sama. Dan untuk larasnya juga laras import spesial. Nah, jadi Mahameu itu salah satu senapan kebanggaan Gendan Jaya Spat, dan Sultan juga salah satu senapan kebanggaan Gendan Jaya Spat yang memiliki laras paling mahal di toko senapan angin yang lainnya. Hanya di sini yang memiliki laras paling mahal. Nah, jadi akurasinya sangat mantap. Dan langsung saja kita kasih tahu tentang harganya. Untuk yang Predator Rinjani ini, harga cuci gudang Mei Rakyat, nah, Mei Rakyat itu cuma 4 juta saja ya. 4 juta plus bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, STKS, dan juga sekarang kami juga mengasih spare part cadangan buat senap setiap pembelian senapan angin ini. Dan yang kedua ada Predator Sultan. Yang kemarin promonya itu 5.500.000, sekarang promonya itu cuma 4.500.000 rupiah. Jadi rekomendasi harga 4 jutaan plus potongan 1 juta rupiah. Nah, untuk yang Sultan ini, yang kemarin 55, sekarang jadi 4.500.000 rupiah.
Dan untuk yang pedaton Mameu ini harganya cuma 5 juta rupiah saja plus bonus ya tentunya. Dan itulah sedikit review serta rekomendasi pedaton yang sekarang ada pusing mau beli pedaton apa yang paling mantap ya, dan harganya terjangkau, yaitu tadi ada Rinjani, Sultan, dan Mahameru. Oke, untuk pembelian bisa hubungi nomor di bawah ini. Untuk syarat pembelian bisa COD dan transfer. Yang COD caranya cukup mudah, kirim foto KTP Anda sesuai dengan alamat rumah Anda. Apabila tidak bisa mengirim foto KTP, Anda bisa dikenakan DP 100 ribu untuk tanda jadi. Dan untuk syarat transfer, Anda bisa kirim nomor rekening yang ada di atas ini. Itu ada 4 nomor rekening, BCA, BRI, Mandiri, dan BSI, dan satu nama yaitu nama Abdullah Hasan. Itulah sedikit rekomendasi dan juga tes akurasi dari ketiga pedaton. Dan untuk kritik dan saran, saya mohon tulis di kolom komentar. Apabila Anda ingin saya mereview senapan yang Anda penasaran, itu tulis saja di kolom komentar, Mas review senapan angin Bocap FX, atau lihat Mas tes akurasi senapan angin Bocap FX. Nah, itu bisa, dan pasti saya penuhi request Anda. Mau request apa juga bisa, mau review apa juga bisa. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam sedon mania Indonesia.